Diketahui Fx sama dengan S min 1 kuadrat per X kuadrat min 2. Ditanyakan di sini interval X saat Fx turun, mari kita proses. Satu fungsi tersebut akan turun, jika turunan pertama dari fungsi tersebut itu kurang dari 0. Artinya kita cari terlebih dahulu turunan pertama dari Fx. Fx X sama dengan, ini merupakan bentuk perpecahan yaitu U per V, di mana untuk mencari turunan pertama dari Fx sama dengan U per V, yaitu U aksen V min V aksen U dibagi dengan V kuadrat. Dengan catatan di sini, U-nya sama dengan X min 1 kuadrat, lalu kita cari U aksennya, yaitu 2 kali X min 1. Kemudian untuk V, V-nya itu sama dengan X kuadrat min 2, dan turunan pertama dari V atau V aksennya adalah 2x. Kita substitusikan di sini, f aksen x itu sama dengan u aksennya adalah 2 dikali x min 1, kemudian dikali dengan v, v nya adalah x kuadrat min 2, lalu dikurangi v aksennya adalah 2x, dikali dengan u, u nya adalah x min 1 kuadrat. Lalu kita bagi dengan v kuadrat, yaitu x kuadrat min 2 kuadrat. Dari sini kita dapatkan 2 dikali X min 1 adalah 2X min 2. Lalu kita kali dengan X kuadrat min 2 dikurangi dengan 2X dikali X min 1 kuadrat adalah X kuadrat min 2X plus 1. Kemudian kita bagi dengan X kuadrat min 2 kuadrat. Dan ini harus kurang dari 0. Nah, selanjutnya, 2x min 1 dikali x, 2x kali 2x kali x kuadrat adalah 2x pangkat 3. 2x dikali min 2 adalah min 4x, lalu min 2x kuadrat plus 4 dikurangi dengan 2x pangkat 3. Ini kita kalikan, lalu min 2 kali min 2x adalah plus 4x kuadrat. Min 2x plus 1 adalah min 2x. Dan ini bagi dengan X kuadrat min 2 kuadrat itu kurang dari 0. Ini bisa kita coret karena sama. Lalu, min 2X kuadrat plus 4X kuadrat adalah 2X kuadrat. Min 4X min 2X adalah min 6X lalu plus 4. Kemudian kita bagi dengan X kuadrat min 2 kuadrat. Ini harus kurang dari 0. Kita cari faktornya, ini adalah 2 dikali X kuadrat min 3X plus 2 dibagi dengan X kuadrat min 2 kuadrat. X kuadrat min 2 kuadrat kurang dari 0. Sehingga kita faktorkan 2 dikali X kuadrat min 3X plus 2 adalah X min 2 dikali X min 1. Kemudian dibagi dengan X kuadrat min 2 kuadrat harus kurang dari 0. Kemudian kita ciri pembuat nolnya. Yang pertama, buat nolnya adalah dari sini, X-nya itu sama dengan 1, kemudian dari sini yaitu X-nya sama dengan 2, dan dari sini yaitu X kuadratnya sama dengan 2. Atau dari sini kita dapatkan X-nya sama dengan min akar 2, atau X-nya itu sama dengan akar 2. Berikutnya kita membuat garis bilangan. Garis bilangan yang pertama, yang paling kecil adalah min akar 2, kemudian 1, kemudian akar 2, dan 2. Nah, di sini semuanya berlubang karena hanya kurang dari. Lalu kita cek, koefisien X-nya paling besar adalah pangkat tertingginya positif, maka ini positif. Lalu 2 berasal dari X min 2. X min 2 berpangkat 1, artinya berpangkat ganjil, maka berubah tanda menjadi min. Lalu di sini adalah ada min 2. Min 2 berasal dari X kuadrat min 2 kuadrat. Nah, ini pangkatnya genap. Pangkat 2 atau pangkat genap, artinya ini tetap negatif. Lalu di sini 1. 1 berasal dari X min 1. X min 1 berpangkat 1 atau berpangkat ganjil, maka ini berubah jadi positif. Lalu sebelahnya adalah min akar 2. Min akar 2 ini berpangkat genap, itu artinya dia tidak berubah tanda, tetap positif. Karena diminta adalah kurang dari 0, maka yang kita arsir adalah yang negatif, yang daerah sini.
Sehingga kita dapat kesimpulannya bahwa X-nya itu berada di daerah sini, atau 1 kurang dari X kurang dari akar 2, atau akar 2 kurang dari X kurang dari 2 yang buat fungsi tersebut turun.